Hai, kembali lagi bersama Kantong Ajaib. Di musim hujan sekarang ini, tentu saja payung akan sangat dibutuhkan untuk menunjang aktivitas kalian sehari-hari di saat hujan turun. Apalagi payung tersebut memiliki fungsi yang maksimal. Nah, berikut ini adalah beberapa inovasi payung yang memiliki fungsi yang unik dan futuristik. Sebelum kita mulai, seperti biasa, jangan lupa untuk like dan subscribe Kantong Ajaib agar kalian bisa update video inspirasi alat inovatif dan kreatif lainnya. Pertama, payung tandem. Kalau payung biasa buat berdua nggak cukup, kali ini ada payung yang bisa buat kamu dan pasanganmu nggak basah kena air hujan. Karena payung ini bisa digunakan untuk dua orang sekaligus. Wah, kalian bisa kemana-mana tuh sama cemewew. Kamu tahu nggak apa yang paling romantis dari hujan? Dia selalu mau kembali lagi, meskipun tahu rasanya jatuh berkali-kali. 2. Payung sport rear. Payung ini bisa digunakan saat hujan biasa. Tapi keunggulan dari payung sport villa ini adalah bisa digunakan untuk membuat tenda atau tempat berteduh. Kayak gini nih guys. 3. Payung mantol. Saat pakai payung biasa, bagian terlindungi hanya bagian atas saja nih. Bagian bawah kalian seperti badan atau kaki kadang masih kena air. Apalagi ada mobil dekat kalian yang melewati sebuah genangan. Tahu sendiri kan apa yang akan terjadi? Tapi kalau kalian pakai payung ini, masalah itu nggak akan terjadi lagi. Karena sesuai dengan namanya, payung ini dilengkapi teknologi mantol atau jas hujan sekaligus. Sehingga seluruh bagian tubuh kalian akan terlindungi cipratan air dari arah manapun. Keempat, sisip umbrella. Susah melipat payung saat masuk mobil atau nggak bisa beraktivitas saat memegang payung, pakai payung berikut ini. Jadi saat kalian masuk mobil atau masuk rumah, kalian tidak terlalu berlibat dan tidak terlalu lama kehujanan. Selain itu, payung ini juga mempunyai pegangan berbentuk huruf C, sehingga saat memegang payung pun tangan kalian bisa tetap beraktivitas. Apalagi kalian adalah kaum milenial yang nggak bisa lepas dari smartphone. Kelima, payung sense. Payung sense juga tidak kalah uniknya, bukan hanya dari segi bentuk namun juga kegunaannya. Payung sense bisa lebih tahan angin daripada payung yang simetris pada umumnya, karena payung ini mempunyai bentuk yang sangat aerodinamis. Payung ini akan membelokkan ekornya sesuai pergerakan angin sehingga strukturnya tetap terjaga. Nah, gimana menurut kalian tentang alat inovasi kali ini? Kalau ada pertanyaan atau request, silahkan tulis komentar di bawah. Jika kalian suka, silahkan klik tombol like, share ke teman kalian, dan jangan lupa untuk subscribe channel Kantong Ajaib agar kalian bisa dapat update inspirasi alat inovatif dan kreatif lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan stay awesome!